memastikan kesiapan logistik di masing-masing PPK, pihak kepolisian dan TNI Kodim 0617 Majalengka secara bersama lakukan pengecekan ke gudang panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Pada saat dilakukan pengecekan, ditemukan 3 kotak surat suara yang belum didistribusikan dari kantor pemilihan umum daerah Majalengka. 3 kotak surat suara tersebut adalah kotak surat suara untuk DPR RI, kotak surat suara DPD Provinsi, dan kotak surat suara DPRD Kabupaten. Kita sudah melaksanakan pengecekan di gudang PPK, ya, di mana seluruh kotak suara sudah terdistribusi. Hanya ada 3 yang belum, yaitu kotak suara dari DPR RI, DPRD RI, kemudian DPRD Kabupaten, kemudian DPRD Provinsi yang belum. Ya. Ini tentunya proses, waktu terus berjalan, besok dipastikan seluruhnya sudah ada di PPK semuanya. Jadi dari KPU berstrategi yang jauh-jauh didulukan, yang dekat kita agak ke belakang. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.